Dan sekarang kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Melihat bahayanya penyakit demam berdarah akibat nyamuk Aedes aegypti, Partai Perindo gencar melakukan fogging gratis di beberapa daerah. Warga menyambut baik kegiatan fogging gratis ini mengingat ada beberapa warga yang meninggal akibat DBD. Beginilah aksi kader DPP Rescue Perindo dalam melakukan penyemprotan nyamuk demam berdarah di daerah Pasir Kompong, Bekasi, Jawa Barat. Fogging dilakukan untuk mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti di lingkungan warga yang sebagian besar berada sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah. Warga merasa terbantu dengan kegiatan fogging gratis ini dan berharap kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin di lingkungan mereka. Dan hari ini kita juga sudah melaksanakan hampir ke satu RT itu 350 RT. Jadi kalau untuk melihat kondisi di daerah ini daerahnya cukup padat. Aksi yang sama juga dilakukan oleh kader DPW Rescue Perindo Jawa Timur. Fogging gratis diberikan kepada warga Kelurahan Tarbon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Daerah ini punya sejarah kelam sebagai salah satu kawasan yang pernah terdampak penyakit DBD satu tahun silam. Memberikan fogging gratis untuk warga masyarakat yang telah mengajukan permintaan fogging karena di sini memang pernah ada korban meninggal anak kecil, sehingga kami segera memberikan prioritas untuk memberikan fogging gratis ini. Ya, terima kasih kepada Kabupaten Tuban atas persetujuannya pada warga khususnya. Ya. Sementara itu, kader DPW Rescue Perindo Jawa Tengah juga melakukan aksi fogging gratis di dua tempat yang berbeda. Salah satunya adalah Desa Margomulyo, Kabupaten Pati, yang merupakan wilayah berstatus endemik demam berdarah. Dalam waktu kurang dari satu bulan belakangan ini, 4 orang warga Desa Margomulyo harus menjalani perawatan di rumah sakit karena terjangkit penyakit DBD. Aksi serupa juga dilakukan kader DPW Rescue Perindo Jawa Tengah untuk masyarakat Desa Kebon Batur, Kabupaten Demak. Desa ini juga merupakan wilayah endemik penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Setiap pergantian musim, warga khususnya anak-anak kerap terjangkit penyakit demam berdarah. Ada, sering kena demam berdarah, sering. Faktornya apa, Pak? Lingkungan atau bagaimana? Ya, lingkungan geget ini kan banyak nyamuk. Jadi ini betul-betul permintaan masyarakat, permintaan warga, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita sudah siapkan lagi alat fogging secukupnya. Paling tidak satu kabupaten nanti ada satu alat untuk fogging ya. Tim Liputan iNews melaporkan.